Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Bang Jay. Kali ini saya akan mengajak Anda penonton semua berziarah ke makam artis Bunda yang ke Teh Detik Kurnia. Bagaimana kondisi makam dan di mana letaknya? Mari kita ikuti video selanjutnya. Nah teman-teman, kali ini saya sudah berada di makam Gumuruh, ya Gumuruh Kota Bandung. Kita mau berziarah ke makam Teh Detik Kurnia. Detik Kurnia lahir pada tanggal 15 Agustus 1961 dan wafat tanggal 20 April 2010 di Rumah Sakit Hasan Sadikin karena kanker payudara. Beliau adalah artis pop Sunda yang viral diantaranya lagunya Duriat Pegat, Sahanu Lepat, Ulah Cerik. Bahkan beliau pernah duet bersama Kang Haji Darso ya. Seangkatannya bersama Nining Meida dengan lagu Kalangkang. Bahkan dalam keadaan sakit, Teh Detik Kurnia mengeluarkan album yaitu Tapak Cinta yang populer di Jepang karena memang beliau bisa bahasa Jepang. Ya. Dan beliau juga pernah mendapat penghargaan nominasi lagu daerah dari AMI Award. Coba ke sebelah mana? Ke sebelah sini ya. Kalau teman-teman mau ke sini, ini letaknya di Gumuruh ya. Nah, mau ke makam Teh Detik Kurnia sebelah sana. Tahu sebelah sana, Pak. Sebelah sana ya. Tahu enggak, Pak? Tahu, tahu. Cuma barusan sini jalannya. Bapak petugas pemakaman di sini? Ya udah, Pak, enggak apa-apa. Oh, lagi beres-beres. Iya. Pak, ini kalau misalkan Bapak kan petugas di sini ya. Suka ada hal-hal yang enggak ada, Pak. Memang yang kalau mengurus mah saya juga tanya tadi ke siapapun karena ikhlas ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kita mau menjalankan tugas ya, Pak. Nah, gitu, Pak. Mm-mm. Bapak udah lama jadi petugas ini pemakaman? Udah. Dari Maler pindah sini. Oh, dari Maler. Kalau di sini mah enggak terlalu luasnya. Ya, dikit Mas ini, Pak. Dikitnya. Yang di seberang jalannya. Ini teh kelurahan apa, Pak? Gumuruh, Pak. Oh, jadi Jalan Gumuruh, Kelurahan Gumuruh ya, Kecamatan Batu. Oh, Kecamatan Batu Nunggal. Pak, lanjut ke sini ya. Bentar, yuk. Yuk. Nah, itu tadi berbincang saya menanyakan mengenai hal-hal yang ya barangkali ada yang aneh itu maksudnya. Tapi memang kebanyakan kalau petugas pemakaman itu jarang menemui hal-hal yang di luar nalar lah seperti itu ya. Atau biar aduh, Mak. Ya, kita samperin aja ke ibu-ibu sebentar. Ini banyak banget. Jadi kalau di sini itu di perkotaan apalagi makamnya suka diinjak-injak pakai nongkrong, pakai ngopi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Wah. Lagi jumsihnya. Jumat bersih. Sekarang hari Jumat. Ya semoga sehat-sehat ibu-ibunya. Walau botram yuk di makam. Ini mau ke botramnya cengasin. Hah? Barokah. Haro gestok. Haro gesektok. Ini mau ke makam Teh Detik Kurnia? Tahu enggak? Tahu. Oh, gesok. Tapi nyari kan? Tapi nyari kembangnya enggak ada. Ya, mana? Bu, beli, Bu. Lan? Iya, sok. Ya sok nanti we di ini sama sayanya. Mana kembangnya? Aduh. Nah ini. Ini segini kalau di harga yang ini berapa? 10 ribu. Iya. Ya. Tapi ini beda, Bi. Bukan, bukan yang itu. Nah, nah, ini nih. Bukan, bukan. Bukan, tah. Eh, tadi depan ibu yang baju merah. Ini. Nah. Nah ini. Ini namanya tuh. Enggak jelas. Iya, namanya enggak jelas tuh. Ada dua.
teman-teman, ini saya sekarang sudah berada di makamnya Teh Deti Kurnia, artis pop Sunda. Wah, ini ibu-ibu antusias tuh, lihat. Ibu, iya, ibu masuk YouTube ya? Iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Dibersihin, ya. Ibu udah lama kerja di sini? Udah, cuma manuk. Oh, manuknya. Jadi ini mah, ya ibadah lah gitunya. Iya. Iya. Ya udah bu lah, kira-kira mau tawasul dulu sebentar. Assalamualaikum ya ahli kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah ziarah dan hadiah Al-Fatihah yang sederhana. Semoga Teh Deti Kurnia menjadi ahli surga dan saya taburkan bunga buat Teh Deti Kurnia. Nah ini teman-teman tuh, tidak kurang ini kurang terlihat ya Deti, tapi masih ya Deti, ini banyak lumutnya Teh Deti Kurnia. Demikian teman-teman, saya dari makaman Gumuruh, Kelurahan Gumuruh, Kota Bandung, ziarah dari artis pop Sunda Teh Deti Kurnia. Mudah-mudahan beliau menjadi ahli surga. Silakan like, comment, subscribe, dan bagikan ke sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya nggak apa-apa tuh. Sip, ya nggak. Nah, tuh kudu pakai masker dah. Ya, makasih ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.